samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Dari Rasulullah bersabda, Musa berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang aku bisa berdoa dan berzikir dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan itu. Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, aku ingin bacaan yang khusus untukku. Allah berfirman, Musa, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di suatu sisi timbangan dan la ilaha illallah berada di sisi timbangan lain, niscaya akan lebih berat bobot la ilaha illallah.